Halo pemirsa, jumpa lagi nih dengan saya Aji Catur dalam acara Polimedia Explore edisi kuliner. Sudah tidak asing rasanya ketika Anda mendengar kata fast food atau makanan cepat saji yang kini tengah digemari oleh masyarakat. Kini hadir satu makanan unik yang dapat menggugah selera Anda, yaitu Betawi Burger. Seperti apa Betawi Burger? Berikut liputannya. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di Betawi Burger, tepatnya di Jalan Sako, Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan. Penasaran gak sih menu makanan apa aja yang ada di sini? Yuk mari ikuti saya. Burger khas Betawi ini bukan sekedar varian burger biasa, tetapi juga mencerminkan perpaduan harmonis antara tradisi kuliner Betawi yang kaya dan inovasi modern, menjadikan hidangan ini sebagai ikon kuliner Jakarta yang tak boleh dilewatkan. Mari kita lihat lebih dekat tentang Betawi Burger dan kenapa ia menjadi favorit di kalangan warga Jakarta. Betawi Burger memberikan inovasi terhadap roti buaya sebagai pengganti roti burger pada umumnya. Sebagai ikon Betawi, roti buaya memiliki peluang yang cukup besar sebagai produk yang bisa dinikmati setiap saat. Tak hanya sebatas seserahan pernikahan, roti buaya kini bisa Anda cicipi dengan experience yang berbeda. Betawi Burger adalah bukti nyata bahwa kuliner dapat menjadi penjaga kearifan lokal dan warisan budaya. Dengan menyajikan cita rasa khas Betawi dalam konsep burger yang modern, Betawi Burger berhasil menggoda selera para pencinta makanan di Jakarta. Dari beef patty ya, kita beef patty-nya itu buat sendiri. Dari daging pilihan, yang emang benar-benar pakai bumbu racikan rahasia sendiri. Karena kita punya saus sendiri, black pepper, dan kita punya ada rasa soto Betawi yang sebenarnya bisa pesan lewat Instagram kita. Nah pemirsa, di depan saya ini udah ada menu andalan dari Betawi Burger ini. Di sini ada Betawi Burger yang original dan di sini ada yang barbecue. Jadi ayo, saya mau cobain yang original dulu ya. Untuk rotinya tuh lembut banget ya, kalau lihat tuh langsung enak banget. Terus juga daging burgernya tuh gurih banget, lezat sekali, enak banget. Dan sekarang aku mau nyobain yang rasa barbecue-nya. Coba, ini burger enak sekali. Rasa barbeque-nya kerasa banget, terus juga sayurnya segar banget. Nah, disini juga ada minumannya, namanya Blue Zuzu. Kita cobain kali ya. Nah, Blue Zuzu ini seger banget, ada perpaduan rasa lemon sama kembang tulangnya. Ini seger banget sih untuk dinikmati di siang hari. Nah, di Betawi Burger ini, burgernya itu ada rasa black pepper, barbecue, dan rasa original. Dan ada juga rasa soto Betawi yang pastinya unik banget sih. Nah, buat kalian yang pecinta kuliner, harus banget nih cobain Betawi Burger ini di Betawi Burger. Yang ada di Jalan Saco, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Saya Gracia Jarmauli dari Polimedia TV melaporkan.